Syekh Abu Bakar Al-Usburi menyuguhkan sebuah kisah. Kisah tersebut terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang lelaki jahat, pendosa, fasik meninggal dunia. Warga desanya enggan untuk mengurusi jenazahnya, apalagi untuk memandikan dan menguburkannya. Jasad si penjahat pendosa itu akhirnya diseret dan dilemparkan ke tempat pembuangan sampah. Nabi Musa alaihi salam tiba-tiba mendapat wahyu dari Allah. Ya Musa, mata waliyun min awliya'i. Wahai Musa, telah meninggal salah satu kasihku. Mereka belum memandikan, mengkafani, apalagi menguburkannya. Maka pergilah engkau ke kampung si Fulan, mandikan, kafani, solatkan dan kuburkan dia. Lalu Nabi Musa segera menuju kampung yang dimaksud dan menanyakan kepada masyarakat tentang mayat tersebut. Masyarakat langsung menjawab, yang meninggal itu adalah orang jahat, seorang pendosa yang selalu mempertontonkan kefasikannya. Lalu Nabi Musa bertanya, di mana mayatnya sekarang? Sungguh aku mendapat wahyu agar mengurus jenazahnya. Desa mengantarkan Nabi Musa ke tempat pembuangan mayat si fasik, dan masyarakat juga menceritakan segala kejahatan dan keburukan orang tersebut sehingga penduduk desa enggan untuk mengurusi jenazahnya. Mendengar itu Nabi Musa keheranan, lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, perintahkan aku untuk mengurusi jenazah orang ini, sedangkan semua warga desanya bersaksi atas keburukannya. Sungguh, Engkaulah yang maha tahu dengan pujian dan celaan. Nabi Musa mendapat jawaban melalui wahyu. Allah berfirman kepadanya, wahai Musa, benar apa yang dikatakan semua warga tentang keburukannya. Namun ia telah berdoa kepadaku dengan tiga hal, yang seandainya semua pendosa memohon kepadaku dengan tiga hal tersebut, niscaya aku ampuni mereka. Nabi Musa semakin heran lalu bertanya, apakah tiga hal itu wahai Allah? Lalu Allah mewahyukan ketiga perkara yang dimohonkan si pendosa penjahat itu. Yang pertama adalah, saat ia mendekati kematian, orang itu berdoa, wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa aku sering bermaksiat, namun pada dasarnya aku sungguh benci kepada kemaksiatan. Ada tiga hal yang menyebabkan aku selalu berbuat maksiat padahal aku sangat membencinya. Itu hawa nafsu, teman-teman yang jahat, dan iblis yang terlaknat. Karena tiga hal itulah aku berbuat maksiat, dan Engkau maha tahu apa yang aku ucapkan, maka ampunilah aku. Kedua, doa yang dipanjatkan oleh pendosa itu adalah, wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa aku suka berbuat jahat dan derajatku bersama orang-orang fasik. Namun aku mencintai orang-orang saleh, suka bergaul dengan mereka, menempati derajat bersama mereka lebih hamba senangi daripada bersama orang-orang fasik. Dan doa ketiga yang dipanjatkan oleh pendosa tersebut adalah, Tuhanku, Engkau tahu bahwa hamba lebih suka kepada orang saleh daripada orang yang jahat atau berbuat maksiat. Bahkan andai aku bertemu dua orang, yang seorang saleh dan yang lainnya jahat, niscaya aku akan lebih dulu membantu keperluan orang yang saleh. Di dalam riwayat Wahab bin Munabbih, orang itu juga berkata, wahai Tuhanku, jika Engkau ampuni dan maafkan dosa-dosaku, maka para kekasih dan para nabimu akan bahagia. Setan yang jadi musuhku dan musuhmu akan bersedih,
Dan jika engkau siksa aku karena dosa-dosaku, niscaya setan dan bala tentaranya akan gembira, sedang para nabi dan kekasihmu akan bersedih. Sungguh aku tahu bahwa kebahagiaan para nabi dan wali lebih engkau sukai daripada kebahagiaan para setan yang engkau laknati. Maka ampunilah aku, wahai Tuhanku. Kau maha tahu apa yang aku ucapkan adalah benar. Maka ampunilah aku. Kemudian Allah menyampaikan bahwa Dia telah mengampuni orang tersebut karena doa dan pengakuannya. Lalu Allah berfirman kepada Musa, Aku maha kasih, Anar-Rahman, Anar-Rahim, Aku maha kasih dan maha sayang, apalagi terhadap orang yang sungguh-sungguh mengakui kesalahannya. Orang ini telah mengakui kesalahannya di hadapanku, maka aku ampuni dan maafkan dia. Wahai Musa, laksanakanlah perintahku. Sungguh aku akan mengampuni dosa-dosa orang yang mensalati dan hadir di pemakaman orang ini karena kemuliaannya. Kisah ini mengingatkan kita agar tidak sombong atas amal baik dan prestasi yang kita capai, lalu dengan seenaknya merendahkan orang lain yang masih belepotan maksiat. Karena akhir hayat seseorang penuh dengan misteri dan penuh dengan rahasia, maka kita tidak bisa menebak bagaimana nasib orang nanti setelah ia meninggal dunia. Maksiatan yang membuat orang sadar dan berbuat baik jauh lebih baik daripada kebaikan yang membuat orang sombong dan merendahkan orang lain.